Saudara prajurit TNI Kodim 0101BS melaksanakan aksi sosial dengan memberikan pelayanan donor darah serta rapid test secara gratis bagi warga. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2020. Warga Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar serta prajurit TNI melaksanakan aksi donor darah di halaman Kodim 0101BS dan nantinya darah yang terkumpul akan diserahkan ke PMI Kota Banda Aceh. Selain itu, warga juga mendapatkan pelayanan gratis rapid test yang dilaksanakan Kodim 0101BS. Kegiatan itu untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di masyarakat di wilayah Kodim tersebut. Kondisi pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dinilai untuk membantu warga mengetahui secara dini kondisi kesehatan dengan tidak mengeluarkan biaya administrasi apapun. Serta hasil rapid test ini bisa digunakan warga yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Kegiatan rapid test yang dilaksanakan 2 hari ini mendapat antusias warga dari berbagai kecamatan di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Semua melaksanakan suatu kegiatan donor darah, kemudian juga rapid test donor darah lebih kurang 100 orang, rapid test lebih kurang juga 1.000 orang, diantaranya masyarakat Kota Madya Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari 1.000 lebih peserta yang mengikuti rapid test gratis di Kodim 0101BS, petugas medis tidak menemukan adanya warga yang reaktif terpapar COVID-19 dan pastinya kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.